Baiklah, kita sampai ke pembahasan praktek membuat iklan di Facebook. Jadi, jikalau Anda tidak mempunyai akun iklan Facebook, diharapkan kita daftar dulu. Saya akan mencontohkan cara mendaftarnya. Kita ke halaman facebook.com dengan mengiklan, kita ke facebook.com/advertising. Atau kita ke halaman setting dan periklanan. Nah, ini saya contohkan akun yang belum buat iklan. Kita klik buat iklan. Kita tunggu dulu sebentar. Karena kita ingin pengunjung ke website kita, kita klik ke situs web, kita masukkan URL yang akan kita iklankan ya, yaitu datenot.us. Lalu kita hapus kabar beritanya karena kita tidak ingin iklan kita muncul di kabar berita, hanya di kolom kanan Facebook saja. Ini kita masukkan gambar, kita cari dulu di Google ya. Contohnya ini saya contohkan saja sebagai permulaan iklan. Contohnya gambar ini ya. Kita save di sini. Kita upload. Nah, gambar yang ini kita masukkan. Kita coba satu gambar dulu saja ya, karena ini saya contohkan cara membuat iklan dulu saja. Kita tunggu. Untuk judul kita sesuaikan dengan, oh ini teksnya terlalu banyak ya. Misalnya seperti ini. Ini checklist saja. Nah, untuk targeting ini yang paling penting ya, karena kita berjualan course datenot, maka dan orang yang membeli pun harus punya nomor rekening, maka kita set saja umurnya 25 ya, karena rata-rata orang segitu mempunyai nomor rekening. Misalnya kita ingin gendernya hanya laki-laki saja, kita klik laki-laki. Atau bisa kita misalnya hanya ingin mentargetkan hanya di Bandung saja, bisa klik Bandung. Saya mencontohkan di sini kita hanya memasukkan minat. Jadi kita masukkan minatnya kepada komik Death Note ini ya. Nah, ini kita masukkan. Jadi target market kita ada 8 juta orang yang menyukai Death Note. 8 juta. Nah, terus mata uang rupiah Indonesia, ataupun misalnya kita ingin US dollar juga bisa. Misalnya di sini kita memasukkan dolar AS, tidak masalah.
Misalnya kita masukkan iklan 1, budget per hari kita set dulu sedikit dulu ya, $5. Nah ini jika lo ingin mendapatkan klik yang sangat murah, ini kita masukkan tentukan penawaran CPC secara manual. Nah kita untuk awal kita masukkan 0,05 terlebih dahulu, kita klik tinjau pesanan dan kita klik pesan. Nah nanti masukkan nomor kartu kredit Anda. Saran saya jangan memakai kupon karena ini sekarang rawan di banned memakai kupon ya. Kita masukkan nomor kartu kredit kita dan setelah itu Anda akan memiliki tampilan si control panel Facebook Ads. Nah setelah itu kita langsung ke control panel saja. Kita skip. Biasanya ini memasukkan ini membutuhkan waktu 2 hari ya. Kita skip saja videonya. Nah saya telah berada di si panel pengelola iklan Facebook ya. Saya telah mencoba membuat iklan dummy di sini. Nah kunci supaya Facebook Ads ini murah, saya akan membagikan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan hanya 0,01 per klik di Facebook atau hanya 100 rupiah saja. Rahasianya sangat gampang sekali. Nah kita lihat dulu di sini. Ini iklan dummy kita. Nah, Anda bisa lihat di sini kita fokus kepada rasio klik tayang. Nah, untuk mendapatkan klik yang murah di Facebook, rahasianya kita perbesar rasio klik tayang kita supaya harga klik ini menjadi murah sekali. Nah, ini harga rata-rata hanya Rp200 per klik ya, $0,02. Sekitar 200 rupiah, jadi kita mendapatkan 537 klik hanya Rp 99.500 saja. Nah ini rasio klik tayang ini maksudnya adalah rasio klik tayang adalah klik kepada iklan kita dibagi tampilan iklan. Misalnya contohnya kan klik ke tampilan iklan kita itu ada 537. Berarti klik iklan apa? Tampilan iklan kita kurang lebih sudah dilihat 171.000 kali oleh orang, dan dari 171.000 kali lihat itu yang mengklik hanya 537 orang saja. Jadi 537 dibagi 171.000 sama dengan 0,314. Nah ini jangkauan iklan itu bukan banyaknya orang yang melihat iklan, tapi jadi untuk menghitung 171.000 ini 77.890 dikali 2,2, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk mendapatkan klik iklan yang sangat murah, kuncinya adalah tambahkan atau tinggikan rasio klik tayang di iklan Anda. Caranya bagaimana? Caranya ada berbagai macam cara, saya tulis saja di sini ya. Kesatu, gambar menentukan. Ini menurut hasil penelitian saya dari saya membuat ribuan iklan di Facebook,
75% dari iklan bagus atau tidak. Jadi meskipun judul Anda sebagus apapun, jika lo gambar Anda tidak mendukung, maka iklan Anda itu tidak akan mendapatkan rasio klik iklan yang bagus. Judul menentukan 25% dari iklan bagus atau tidak. Nah, gambar yang bagus itu harus gimana? Nah, ini saya bisa masukkan ke dalam seni ya. Jadi tidak ada yang baku di sini. Anda harus pertama, gambar yang bagus itu yaitu sesuai dengan minat yang Anda target. Misalnya saya contohkan di sini gambarnya membosankan ya, cuman gambar telur dan hal-hal yang aneh seperti ini, bahan masakan. Tapi saya mentargetkan orang yang mempunyai menyukai resep masakan atau memasak. Nah, ini rasio klik tayangnya lumayan tinggi segini, dan kita mendapatkan harga yang lumayan murah, hanya Rp200 per klik ya, sesuai dengan minat yang Anda target. Misalnya minat si orang itu menyukai Death Note, Anda cari gambar-gambar tentang Death Note, dan Anda split test yang kedua, yang ketiga, cara mendapatkan rasio klik iklan yang bagus harus di split test. Maksud split test ini, Facebook memberikan fitur split test, jadi jangan satu gambar saja yang Anda tes, tapi minimal Anda tes 6 gambar. Nah, dari 6 gambar ini Anda cari yang terbaik. Ada di fitur membuat iklan ya, kita klik saja. Misalnya kita buat iklan yang seperti sebelumnya. Nah, ini kan Facebook menyediakan 6 kolom gambar yang bisa Anda unggah. Nah, ini gunanya adalah untuk meng-split test mana gambar yang mempunyai rasio iklan yang tinggi untuk diklik dan mana yang tidak. Jadi saya tidak tahu mana gambar yang iklannya rasionya tinggi, mana yang tidak. Saya tidak tahu, makanya kita harus meng-split test, dan tidak pernah ada yang tahu ketika kita melihat gambar, oh ini yang rasio klik tinggi, oh ini yang rasio klik rendah. Anda harus mengetesnya sendiri. Nah, ini jadi masuknya seperti seni ya, tidak ada yang pasti di sini. Harus di split test, kunci ketiga, terus kunci keempat, perbarui iklan kalau bisa setiap hari. Jadi Anda jangan iklan yang itu-itu saja yang Anda tampilkan. Nanti kan orang akan bosan melihat iklan itu, iklan itu, iklan itu saja. Nanti rasio klik tayang Anda akan turun, iklan Anda akan mahal. Nah, ini kunci mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi. Gambar menentukan 75% dari iklan bagus atau tidak. Nah, gambar yang bagus, contoh bakunya tidak ada karena ini masuknya seperti seni ya, tapi saya bisa memasukkannya. Contohnya sesuaikan dengan minat yang Anda target. Yang kedua, gambar harus unik atau aneh atau nyeleneh. Contohnya misalnya Anda mempromosikan seperti tadi Death Note tadi. Kita cari gambar yang aneh, yang menurut penggemar itu sangat aneh gitu, misalnya Death Note Strength. Kita cari ya. Nah, misalnya ini kan gambarnya sangat aneh nih. Anda bisa mengcrop orang ini seperti ini, segini. Pokoknya kalau gambar yang aneh-aneh, yang kira-kira tidak biasa untuk dilihat mata,
saya yakin Anda akan mendapatkan rasio klik tayang yang sangat tinggi. Nah, Anda bisa mencarinya di Google, gambar-gambar yang aneh. Misalnya Anda mempromosikan mobil. Nah, Anda bisa cari di Google Google Image ya. Misalnya strange car atau mobil aneh. Nah, ini Anda bidik orang yang menyukai mobil. Nah, misalnya Anda memasukkan gambar seperti ini, saya yakin rasio klik tayang Anda akan sangat tinggi sekali. Ini gambar mobil seperti ikan hiu ya. Ini gambar mobil udang. Nah, Anda sudah mengerti kan maksud saya? Gambar harus unik atau aneh atau nyeleneh. Nah, ini adalah kunci untuk mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi. Yang kedua, judul menentukan 25% dari iklan bagus atau tidak. Nah, judul itu harus mempresentasikan isi dari produk yang kita tawarkan. Jangan misalnya kita berjualan kaos Death Note, Anda membuat judul misalnya kaos Death Note saja, atau saya contohkan di sini Nah, Anda jangan judul kaos Death Note. Nah, ini judulnya kurang bagus ya. Kalau isi Anda isi teks ini seperti apapun tidak akan mengaruh, karena saya sudah mengetes beberapa iklan di Facebook ini, mau isi diisi seasal apapun tidak akan mempengaruhi rasio klik tayang. Yang penting 75% gambar, 25% judul. Nah, judul ini harus mempresentasikan apa yang mau kita tawarkan, jangan kaos Death Note saja. Nanti orang menyangka mengklik iklan itu bahwa kita hanya melihat-lihat kaos Death Note. Kita harus to the point tentang judul kita, yaitu jual kaos Death Note. Contohnya seperti itu. Judul menentukan implementasi dari iklan. Nah, harus di split test. Anda jangan hanya mengetes satu gambar saja, minimal Anda tes 6 gambar. Misalnya dari strength card tadi Anda masukkan 6 gambar. Saya yakin di dalam bisa 6 gambar tadi bagus semua, atau hanya ada satu gambar yang bagus. Kalau hanya ada satu gambar yang bagus, yang 5 hapus dan yang satu jalankan iklannya. Nah, saya akan mencontohkan memperlihatkan kepada Anda. Contoh, saya telah membuat iklan Facebook dan mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi. Nah, seperti yang Anda lihat, saya telah menerapkan ketiga hal di atas yang telah saya contohkan, keempat hal di notepad ini. Gambar menentukan 75%, gambar harus unik, dan saya mendapatkan CTR atau rasio klik tayang yang sangat bagus sekali, 0,819%. Nah, saya di wirausaha online ini bukan hanya teori ya, saya juga praktisi. Ini kita lihat biaya iklan ini hanya 100 rupiah saja, sangat murah sekali kan. Nah, kalau Anda menerapkan 4 hal ini, saya yakin Anda tidak akan merugi dalam berjualan wirausaha online ini. Misalnya, contohnya, dari 100 orang yang mengklik iklan, kita masukkan orang yang mengklik iklan, itu ada 100 orang misalnya yang membeli, produk ada 1 orang. Misalnya dari 100 hanya ada 1 yang membeli kaos Death Note kita ya. Jadi keuntungan dari 1 kaos Death Note itu kan 500 ribu rupiah. Misalnya saya
membuatnya hanya, contohnya hanya Rp 50.000. Jadi keuntungan bersih dari kaos Debtot itu Rp450.000 dikurangi biaya iklan 100 orang yang mengklik dikali 0,01 itu hanya Rp10.000 saja. Jadi keuntungan kita dari 100 pengunjung itu Rp440.000. Bayangkan kalau Anda mempunyai 2.931 pengunjung per hari, keuntungan Anda akan banyak sekali ya. Misalnya kalau keuntungan dari kaos hanya Rp 50.000 saja, Anda juga masih mendapatkan untung Rp 40.000 per kaos. Nah, ini keuntungannya beriklan di wirausaha online. Jadi saya sangat merekomendasikan kita beriklan dan mengeluarkan modal untuk wirausaha online kita dibandingkan promosi gratis, karena selain biayanya yang sangat murah, bayangkan Anda membutuhkan waktu 6 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun untuk bisa ranking 1 di Google dengan hanya 100 sampai 200 pengunjung per hari. Mending kita berpromosi saja. Kalau 200 pengunjung per hari di Facebook itu hanya Rp200. Nah, ini Anda juga harus praktek, praktek, dan praktek. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang ahli hanya dalam satu malam. Anda harus praktek, praktek, praktek. Dibandingkan Anda membeli ratusan e-book dan ribuan e-book, saya merekomendasikan Anda mengeluarkan uang Anda untuk praktek cara membuat iklan dan praktek membuat situs. Saya yakin setelah Anda membuat situs dan mempraktekkan satu saja, Anda sudah bisa melihat gambaran tentang keuntungan wirausaha online ini. Nah, besok saya akan mempraktekkan cara membuat iklan di Google AdWords, bagaimana cara mendapatkan klik yang sangat murah, bisa sampai Rp300 satu klik. Sekian saja cara membuat iklan di Facebook. Terima kasih.